Halo sahabat halu, kali ini kita sedang berada di Taman Nasional Gede Pangrango. Kita akan mendaki Gunung Pangrango via jalur Cibodas. Gunung Gede Pangrango sendiri memiliki 3 jalur pendakian, yakni jalur Putri, Salabintana, dan Cibodas. Dan kali ini kita memilih jalur Cibodas karena jalur Cibodas merupakan jalur yang sangat fenomenal. Selain itu, kita akan disuguhi fauna yang ada di sepanjang jalur pendakian via Cibodas, mulai dari Telaga Biru, air terjun Watuluh, sampai air panas yang akan memberikan kesan tersendiri di sepanjang perjalanan rute Cibodas. Ikuti terus perjalanan kami ya. Ada riwayat asli nggak? Enggak. Pernah sama siapa? Enggak. Ada riwayat dari sini? Enggak. Ada sarapan dulu? Enggak. Udah dapat semuanya. Oke kawan, kita sudah selesai melakukan registrasi dan tes kesehatan. Karena tes kesehatan merupakan syarat wajib pendakian Gunung Gede Pangrango di era new normal. Ikuti terus perjalanan kita menuju puncak Mandala Wangi. Oke. Sekitar 30 menit perjalanan, akhirnya kita sampai di shelter Telaga Biru. Dan kita akan istirahat sejenak sambil menikmati indahnya Telaga Biru yang sangat memanjakan mata. Di tengah perjalanan, kita bertemu dengan seekor ular yang cukup mengejutkan saya. Karena kebetulan saya berjalan di barisan paling depan di antara teman-teman saya. Cantik ini. Cakep. Itu belum lihat, ah? Ada warung di Dan kami pun tetap melakukan perjalanan dengan harapan tidak ada suatu halangan apapun sampai kita kembali pulang. Halo kawan, kita sedang melintasi Jembatan Rawa Bayongbong. Jembatan ini memiliki ketinggian sekitar 2 meter dan
Jembatan Rawa Bayongbong berada di ketinggian 1500 dari permukaan laut. Oke kawan, setelah kita melewati jembatan Rawa Gayonggong, kita sudah sampai di pos Rawa Panjangcang. Pos Rawa Panjangcang merupakan jalan persimpangan menuju puncak Gede Pangrango dan Curug Ciberem. Buat kalian yang penasaran dengan indahnya Curug Ciberem, bisa dicek video di atas ini. Oke? Pendaki sebat, ya itulah kami, karena setiap berhenti kita selalu menyalakan sebatang rokok. Itu alasannya kenapa setiap pendakian kami selalu tidak tepat waktu seperti perkiraan pada umumnya. Hutan tropis dan tumbuhan khas pegunungan yang tidak akan kalian temukan di gunung-gunung lain, yang membuat saya tidak akan ada bosan-bosannya untuk mendaki Gunung Gede Pangrango via Cibodas. Cuaca alam pun semakin tak menentu. Dari cuaca cerah dengan sekejap berubah menjadi kabut. Ya, itulah resiko mendaki di musim hujan. Setelah perjalanan panjang, akhirnya kita akan melewati trek air panas yang merupakan salah satu ikon pendakian Gede Pangrango via Cibodas.
Untuk melewati trek air panas ini, kita harus ekstra hati-hati karena bebatuan yang akan kita lewati sangat licin dan sisi kanan kita adalah jurang. Kita harus berpegangan dengan tali yang sudah disediakan. Setelah istirahat di shelter air panas, kita lanjut jalan menuju kandang batu. Cuaca hujan. Akhirnya kita sudah sampai di pos kandang batu walaupun harus hujan-hujanan ya. Dan kita akan lanjut perjalanan menuju pos kandang badak dan kita akan mendirikan tenda di sana. Oke. Mengingat waktu sudah mulai petang, kami pun bergegas untuk melanjutkan perjalanan agar tidak kemalaman di jalur pendakian, supaya kita cepat untuk mendirikan tenda di camp area kandang badak. Rintik air hujan pun masih setia menemani perjalanan kita yang selalu memacu langkah untuk segera sampai di camp area. Alhamdulillah setelah kita
melakukan perjalanan panjang dan hujan-hujanan, akhirnya kita sampai di camp area kandang badak, dan kita akan mendirikan tenda di sini. Lanjut besok pagi untuk summit ke Pangrango. Semoga cuaca mendukung. Oke kawan, kita sudah berada di camp area kandang badak. Kita sudah mendirikan tenda dan kita sedang bersantap makan malam ala kadarnya. Dan insya Allah besok pagi kita akan lanjut summit, semoga cuaca mendukung.